Oke, kembali lagi kita Morning Walk Explore Bandung Part 2. Kali ini saya akan lari pagi dengan kawan di Gazebo. Ini ada di lokasi di Taman Lansia. Jam 8 pagi. Ini ada kujang, lambang masyarakat Pasundan. Itu ada Museum Geologi. Dan ini adalah ikon Kota Bandung, Gedung Sate. Kita jalan sedikit ya. Ini nggak tahu apa ini. Wah, ada pohon leluhur. Kalau zaman dulu pra-islami pasti disembah ini pohon. Sedikit cerita, pembangunan Gedung Sate ini dimulai tahun 1920 ya, oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dulunya ada rencana ibu kota dipindah ke Bandung. Banyak turis foto-foto. Saya sendiri warga Bandung, jarang-jarang sih kesini. Kalau dilihat dari dekat bagus juga ternyata. Udara sekarang agak cukup mendung. Tapi kalau dilihat dari dekat ini arsitekturnya agak serem sih. Oke, ini kita ada di Gazebo. Udah banyak orang. Ini ada foto-foto para wali kota Bandung ya. Tapi kenapa ya Pak Ridwan Kamil kok beda sendiri ya? Jadi kayak Michael Jackson. Oke, langsung aja kita pergi ke lapangannya. Dingin. Wah, banyak banget ini orang. Saya udah tinggal di 7 kota, tapi jujur baru di kota Bandung ini yang saya lihat pagi-pagi itu weekend orang-orang pada olahraga ya. Ya, suatu hal yang bagus sih. Jadi masyarakat kota Bandung ini peduli dengan kesehatan berarti kan. Saya pernah tinggal di Tangerang, Jakarta, Pandeglang, Cirebon, Balaraja, terus ya beberapa kota lainnya. Tapi gak ada yang senyaman Bandung ini, menurut saya pribadi sih. Ini gak tahu kenapa ini ya, ada arsitektur seperti ini. Ya, konon orang seni dan arsitek itu susah dimengerti ya. Tapi bagus mungkin. Ada free wifi juga di sini, walaupun saya gak nyoba sih. Oke. Sekarang saya dan teman saya mau lari pagi dulu. Disarankan sebelum lari pagi, stretching dulu. Kalau saya sih stretchingnya jalan dulu, muter 2-3 kali putaran, habis itu baru lari. Ini kalau di Gazebo ini hari Minggu lebih ramai lagi, ada yang main badminton di luar, ada pasar kaget. Enaknya hari Sabtu sih, dan enaknya nginep di hotel itu, yang mewah itu. Jadi langsung nggak parkir mobil, langsung turun ya habis sarapan atau sebelum sarapan. Ya cuma di kota Bandung ini saya ngelihat antusias masyarakat untuk olahraga tuh tinggi banget. Sebagai bukti jam 8, jadi tadi lebih pagi sebenarnya sih. Ini orang-orang dengan aktivitas olahraganya masing-masing luar biasa. Ada yang senam, ada yang yoga, entah ngapain itu. Arsitektur bagus, tapi saya nggak ngerti apa itu. Lama-lama
Ini udah 5 putaran ini. Lumayan ngebakar kalori. Nah, ini nggak tahu mesin apa, nggak jelas. Ada logo-logo kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Oke, udah beres 10 putaran, kita sekarang ngopi. Ini dekat situ juga sih, daerah Cilaki, Kofu. Makanan-makanan sarapan, ada kopi, ada roti, enak. Yang jelas nongkrong. Ini teman saya, pengusaha sukses. Ini kopinya enak. Rekomend lah kalau kesini. Ini makanan yang sepesan, barat-baratan dikit. Kita beresolusi untuk 2 minggu sekali lari pagi bersama. Gitu kira-kira. Oke deh, sampai jumpa lagi. Bandung feels like home.